Hi, in 15 and 16 September this year, we did the accreditation for our study program in the Business Administration Department, Bali State Polytechnic. The first day was really great. How was the activities? Please watch it. Seperti presentasi online. Kita koordinasi dengan Agus, dengan Pak Murad Sumadi, dengan ditugaskan oleh BNPB untuk mengadakan AL daring, asesmen lapangan daring, yang mana tujuan dari AL daring ini adalah untuk mengklarifikasi dan memotret kondisi real di Politeknik Negeri Bali ini. Laki-laki dan proses pendidikan dan kode saya adalah Master Bisnis. Nah, bersama dengan Pak Ahmad Zaini, kita berkomunikasi untuk klarifikasi yang ditulis dalam orang. Jadi kami hanya memperbaiki apakah tim force-nya, task force-nya dari ini Bapak Dr. Ahmad Zaini, SEMNM, dan Ibu Dr. Priya Arifianti, Sedayu Politik MSC, dan lapangan oleh Bang Bepi. Di sebelah kanan saya, Bapak Nyaman Adi, Abdi SE dan Eko. Kemudian Dr. berturut-turut ke kanan. Rekognisi pembelajaran Mampo ini sebagai suatu strategi kemitraan dengan industri. Kalau misalnya kita punya mahasiswa RTL itu 3 dan L30 satu kelas, dan mereka berasal dari industri yang berbeda-beda, maka ini akan kita punya minimal 30 relasi yang kuat. Aplikasi yang kita punya. Saya pikir itu sementara yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada yang bisa saya. Bapak, yang kami masukkan di sini ketika kami menerima masukan undangan bahwa visitasi ini dan kerjasama ini, yang menjadi pertanyaan Bapak adalah apakah ini sudah seperti begini? Mungkin kawan-kawan yang perubahan-perubahan yang silahkan disampaikan, walaupun jalannya perubahan-perubahan itu seperti yang kemarin saya sampaikan, itu harusnya disampaikan beberapa hari yang lalu bersamaan dengan perubahan di lain. Kami juga didampingin oleh para dosen di Arts and Business yang you can watch the activities and the result of our accreditation in the next video. Thank you. Bye.